Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini selalu teman-teman, selamat datang kembali tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Yang pastinya admin doakan semoga sehat selalu, dan admin doakan semoga rezekinya lancar semuanya. Amin. Jadi kita langsung saja di sini kita editing sebuah foto transisi sesuai dengan beat lagu menggunakan lagu DJ Percaya Sajang Bimbang ya, yang lagi viral juga di aplikasi TikTok. Jadi di sini kita menggunakan satu aplikasi saja ya, yaitu aplikasi Capcut. Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita pilih saja bagian new project. Di sini teman-teman bisa pilih saja bagian foto ya. Jadi di sini ada video dan ada foto, kita pilih di bagian foto. Nah, teman-teman tinggal dipilih saja untuk fotonya, misalkan seperti ini, kita tekan-tekan saja. Jadi dia akan nanti akan langsung masuk ya. Jadi untuk editing transisinya itu kita menggunakan lagu percaya saja jangan bimbang ya, kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman juga bisa tambahkan untuk fotonya sebanyak mungkin ya, karena musiknya juga lumayan panjang. Di sini kita langsung saja ketika sudah selesai kita klik saja bagian ADD. Oke, nah setelah seperti ini kita tinggal tambahkan saja musiknya. Di sini kita pilih ADD audio, di sini kita pilih bagian ekstrak ya. Dan untuk aplikasi ini itu adalah bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video. Nah, jadi kita bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video. Misalkan video ini yang akan admin ambil ya. Jadi kita klik saja, otomatis musik yang kita klik tadi itu akan langsung masuk. Musik di dalam video tadi itu akan langsung masuk di bagian bawah. Nah, oke, untuk menentukan transisi atau beatnya kita tekan saja untuk musiknya. Di sini kita tentukan untuk beatnya terlebih dahulu. Nah, jadi beatnya itu adalah sebagai acuan dari pergantian foto yang pertama sampai foto terakhir. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Oke ya, ketika ada yang salah teman-teman bisa posisi garisnya, teman-teman bisa geser saja ke bagian titik kuning. Di sini bisa kita hapus ya teman-teman dengan cara kita delete, dan bisa kita tambahkan kembali ya. Oke, jadi coba kita cek untuk transisi kita ataupun beat yang sudah kita siapkan. Oke, nah teman-teman ketika sudah yakin di sini langsung aja klik saja bagian centang. Nah, posisi titik-titik ini adalah untuk fungsinya adalah untuk pembatas dari potongan foto pertama sampai terakhir. Nah, baik, teman-teman bisa perhatikan titiknya sudah masuk di bawah di musiknya. Kita pilih titik yang pertama, kita tekan fotonya dan kita split ya. Oke, jadi untuk sisa dari fotonya bisa kita hapus. Baik, langsung saja kita lanjut ke foto yang kedua dan titik yang kedua. Di sini kita tekan fotonya dan di sini bisa kita hapus ya, teman-teman. Kita hapus seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa lakukan tentukan dengan titik kuning ini, teman-teman bisa dipotong saja sampai akhir ya. Oke, jadi untuk mempersingkat dari tutorial ini, admin sudah menyiapkan sebuah video yang sudah jadi ya. Jadi kita tinggal cari saja untuk animasinya. Jadi kita klik saja bagian fotonya. Ketika teman-teman ingin menambahkan animasi, kita klik bagian fotonya dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian animasi. Nah, untuk yang pertama. Oke, foto yang pertama di sini menggunakan animasi di bagian combo ya, teman-teman. Jadi di bagian combo di sini ada di story live ya, di story live teman-teman bisa gunakan. Oke, kita lanjut ke efek yang kedua. Oke, di sini menggunakan efek zoom 1, masih tetap zoom 1. Untuk foto yang ketiga masih tetap zoom 1 semua ya. Jadi masih zoom 1 posisi seperti ini. Oke, di sini masih zoom 1 dan dan di sini dan di sini ini menggunakan slip and slider ya, slip and slider. Oke, posisi yang musik yang ini ya. Oke. Jadi di sini menggunakan slip and slider. Oke, yang kedua juga menggunakan slip and slider yang kedua. Jadi dia bergantian.
Oke, tetap masih slip slider di sini. Oke. Untuk selanjutnya di sini menggunakan bed zoom yang posisi musik seperti ini ya. Oke, jadi menggunakan bed zoom. Nah, oke, untuk efek yang selanjutnya di sini menggunakan sway out ya. Oke, tetap menggunakan sway out dan masih di bagian combo ya, teman-teman. Jadi di sini untuk selanjutnya di sini bagian zoom 1 tetap zoom 1 semua ya. Jadi di sini setelah itu di story left juga masuk lagi di bagian ujung ya. Oke, kita masuk zoom 1 kembali. Jadi teman-teman bisa diatur saja untuk animasinya masih zoom 1. Oke, karena musiknya panjang ya, teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa menggunakan di story left ya. Oke, jadi sudah sampai akhir ya, teman-teman. Jadi di sini untuk efeknya kita klik saja. Di sini ada efek pause ya. Jadi efeknya tuh yang agak pudar-pudar gitu ya, teman-teman. Itu di bagian sebentar ya. Oke, di bagian party ya, teman-teman. Jadi agak plus ya, plus di sini untuk efek yang pertama. Oke, untuk kedap-kedipnya di sini kedap-kedip negatif di sini di bagian party juga. Jadi posisi di atas. Jadi kita bisa taruh ya agar supaya lebih berkedip-kedip. Kita bisa atur juga untuk efeknya di sini, teman-teman bisa diperpanjang ataupun diperkecil ya seperti ini. Oke, untuk efek kedap-kedip putihnya di sini teman-teman bisa klik saja bagian party, masih tetap party, dan di sini ada white flash. Kita cek saja seperti ini. Oke, jika teman-teman ingin menambahkan kedap-kedip yang secara ringan, teman-teman bisa klik saja di bagian sebentar ya, di bagian ini ya, bagian garis titik ini. Di sini teman-teman bisa pilih saja di bagian white flash. Oke, white flash, dan teman-teman bisa pilih di amplitude all. Nah seperti ini, kita centang. Oke, untuk selanjutnya di sini ada efek aura, yaitu efek yang biru-biru tuh ya. Efek biru-biru itu berada di bagian dream. Oke, di bagian dream di sini teman-teman bisa cari efek untuk aura ya. Jadi aura yang biru-biru itu efek aura. Nah, jadi ini efeknya ya, teman-teman. Jadi efek aura berada di bagian dream. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini masih pakai white flash, dan untuk warna-warninya di sini teman-teman bisa menggunakan sebuah tema, yaitu LED ya. Sebuah efek itu LED itu berada di bagian frame, teman-teman. Berada di bagian frame yang garis bingkai warna-warni ya, kalau tidak salah ya. Oke, di bagian frame di sini teman-teman bisa pilih saja di bagian LED. Nah, di bagian LED ya. Oke, ini ya untuk efeknya. Oke, di sini teman-teman silahkan diatur saja untuk animasinya sesuai dengan keinginan teman-teman, ataupun teman-teman bisa meniru dari tutorial ini. Nah, baik, coba kita cek untuk hasil editan kita. Oke, nah jangan lupa buat teman-teman semua, ketika sudah selesai mengedit, jangan lupa buat sisa dari fotonya bisa kita hapus ya. Dan kita juga bisa menghapus sebuah watermark, kita klik saja bagian belakang di sini, bisa kita klik saja hapus. Nah, oke, setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja bagian di pojok sebelah kanan atas di sini, bisa teman-teman bisa simpan, kita ekspor, dan pastikan di sini ditunggu ya teman-teman sampai videonya full ya. Dan ketika videonya sudah full, otomatis akan langsung masuk di dalam sebuah video galeri kita. Setelah itu teman-teman bisa share saja ke Facebook, Instagram, WhatsApp ataupun TikTok ya. Tetapi yang lebih sering viral itu di aplikasi TikTok ya. Jadi dengan editan seperti ini, itu akan menambah follower sebuah teman-teman semua yang mungkin hobi bermain di aplikasi TikTok ya. Oke, jadi kita tunggu ya sampai selesai, dan kita bisa juga langsung share di aplikasi TikTok. Kita akan diberikan menu langsung share ya. Jadi aplikasi ini memang khusus untuk editing-editing ya, setidaknya di TikTok ya, paling viral di TikTok ya teman-teman.
Oke, jadi di sini teman-teman bisa langsung share ya. Jadi ada menu langsung menu menuju ke aplikasi TikTok. Nah, oke, buat teman-teman semua yang ingin melihat tutorial saya yang lain, teman-teman silahkan klik profil saya. Setelah itu banyak sekali tutorial editing dari aplikasi CapCut ini. Oke, setelah selesai kita cek di bagian video ya. Kita keluar terlebih dahulu dan kita bisa cek di bagian video. Nah, jadi editan kita itu berada posisi pertama. Oke, kita cek. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto transisi menggunakan jangan sabimbang ya kalau tidak salah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.